Data Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari, musibah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Batanghari. Ada 112 kali kejadian, alias kasus yang terpantau oleh Satlantas tersebut. Rincian dari perkara tersebut disampaikan Kepala Satlantas Polres Batanghari AKP Nap Rizal, yakni 112 kasus terdapat 216 orang sebagai korban. Terdiri dari 92 orang luka ringan, 83 orang luka berat, dan 41 orang tewas. Sementara untuk kerugian material terdata Rp256.100.000. Masih oleh sepeda motor dengan sepeda motor, itu terjadi sebanyak 62 kasus. Kemudian untuk mobil pickup, truk, barang dengan sepeda motor, terjadi 40 kasus. Kemudian mobil pribadi dengan sepeda motor. Pirana Trio, Jambi TV.